September 2024, SMKN 10 Perto menggelar pelantikan Taruna-Taruni Angkatan Kedua setelah melalui masa pelatihan selama 20 hari. Acara yang dilangsungkan di halaman sekolah ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian program ketarunaan SMKN 10 Perto. Pelantikan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air pada para siswa, sehingga mereka siap menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan. Acara dimulai dengan penampilan marching band oleh siswa-siswi SMKN 10 Perto. Iringan musik yang semangat ini mengundang antusiasme dari para tamu undangan, siswa, dan orang tua yang hadir. Setelah penampilan marching band, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Koramil Bulu Perto, Kapten Infanteri Hengki Nur Cahyadi. Dalam sambutannya, Kapten Hengki mengucapkan selamat kepada para taruna-taruni yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik. Beliau menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin maju, serta mengajak para siswa untuk terus menerapkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari selama program ketarunaan. Menurut
Menurut Kapten Hengki, program ketarunan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan disiplin, tetapi juga untuk memperkuat karakter siswa dalam berbagai aspek seperti tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan ketahanan mental. Baiknya dengan mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dilaksanakannya penguatan karakter dengan berbasis pada latihan ketarunan, diharapkan juga dapat terwujudnya beberapa nilai yang terbentuk dari pelaksanaan budaya sekolah dengan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kesemuanya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berjiwa Pancasila sesuai dengan profil SMK Negeri 1 Mulyokerto, profil belajar Pancasila. Para taruna-taruni yang berbahagia, sekolah merupakan suatu bentuk organisasi yang mempunyai budaya tersendiri dari sistem yang utuh dan khas. Kekhasan budaya sekolah tidak lepas dari visi dan proses pendidikan yang berlangsung. Keunggulan budaya sekolah yang dibentuk dengan program ketarunaan meliputi dari pihak internal, yaitu peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan yang lainnya. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kesadaran disiplin, meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih rajin, memiliki toleransi yang tinggi, bertanggung jawab dalam tugas, percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan cinta tanah air. Keuntungan bagi guru, peserta didik yang mudah diarahkan dalam pembelajaran, karena kebiasaan sehari-hari dan peserta didik yang lebih disiplin dalam rangkaian proses kegiatan belajar. Dari pihak eksternal, yaitu dari orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri. Bagi orang tua, keuntungan yang didapat adalah perasaan yang bangga terhadap peningkatan karakter yang baik dari putra-putrinya, mampu membimbing anak dalam lingkungan yang lebih unggul. Bagi masyarakat, keuntungan yang didapat adalah timbulnya standar tampilan peserta didik yang seharusnya ada di lingkungan sosial. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh pihak-pihak dunia usaha, dunia industri, yaitu peserta didik dapat menjadi calon tenaga kerja yang siap pakai, siap kerja, disiplin, bertanggung jawab, dan siap bersaing seiring dengan semakin pesatnya persaingan di dunia usaha dan dunia industri. Para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa keterlibatan personel TNI selaku pelatih maupun pendamping dan dalam pelatihan ketarunan ini tidak terlepas juga dari tugas dan fungsi dari TNI itu sendiri, yakni memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas pokok TNI selain perang. Melalui fungsi binter terwujudnya demografi atau rakyat yang tangguh dengan metode Binwanra atau pembinaan perlawanan rakyat, diharapkan kegiatan ketarunan dapat mewujudkan kesiapan rakyat terlatih sedini mungkin sebagai bentuk dari perlawanan rakyat yang siap setiap saat apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan, yang mana rakyat terlatih merupakan salah satu unsur komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta atau yang kita sebut total war. Para taruna-taruni yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya perlu menyampaikan beberapa hal untuk dilaksanakan bersama. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Pelihara terus budaya belajar dan berlatih. Pendidikan karakter yang kuat dianggap sebagai fondasi penting untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis,
tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Sambutan dari Kepala Koramil, acara pelantikan ini juga dimeriahkan dengan atraksi pentas seni yang menampilkan berbagai bakat dari siswa-siswi SMKN 1 Bulukerto. Atraksi tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan kreativitas dan bakat para siswa, yang sekaligus menjadi bagian dari pembentukan karakter dalam program ketarunaan. Penampilan seni ini disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Salah satu guru SMKN 1 Bulukerto, Bapak Giarno, mengungkapkan rasa bangganya terhadap para siswa yang telah menjalani pelatihan ketarunaan dengan penuh dedikasi. Bapak Giarno menambahkan bahwa program ketarunaan ini telah menjadi salah satu program unggulan di SMKN 1 Bulukerto yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Bapak Giarno dari SMK 1 Bulukerto. Kebetulan saya membidangi kesiswaan. Saya sebagai wakil kepala sekolah dan kesiswaan di SMK 1 Bulukerto. Pada siang hari ini kebetulan di tempat kami ada kegiatan ketarunaan. Ya, salah satu program unggulan di SMK 1 Bulukerto yang sudah berjalan 2 tahun. Mudah-mudahan apa yang nanti didapatkan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk pendidikan khususnya di SMK 1 Bulukerto. Mudah-mudahan harapan kami siswa-siswa di SMK 1 Bulukerto menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ketarunaan di SMKN 1 Bulukerto merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang menitikberatkan pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Program ini dirancang untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap menghadapi dunia kerja, terutama di bidang industri yang menuntut disiplin tinggi dan tanggung jawab yang besar. Selama 20 hari pelatihan, para siswa dilatih untuk memiliki mental yang kuat, keterampilan, kepemimpinan, serta jiwa nasionalisme yang kokoh. Program ketarunan ini juga bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki semangat kebangsaan, menghargai keberagaman, serta mampu bekerja sama dalam tim. Para siswa yang telah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai positif yang telah mereka pelajari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai puncak acara, Kepala Sekolah SMKN 1 Bulukerto, Dr. Andes Joko Widakdo, memimpin pelepasan burung dara sebagai simbol kebebasan dan harapan agar para siswa dapat terbang tinggi menggapai cita-cita mereka. Pelepasan burung dara ini juga melambangkan semangat baru yang telah ditanamkan melalui program ketarunaan. Para taruna dan taruni yang telah menyelesaikan pelatihan ini diharapkan menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat serta negara. Setelah acara resmi selesai, para taruna dan taruni beserta para pelatih dari Koramil Bulukerto, guru dan kepala sekolah mengadakan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Foto ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat yang telah terjalin selama masa pelatihan. Program ketarunan SMK 1 Bulukerto tidak hanya memberikan pelatihan fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan nasionalisme yang kuat pada para siswa. Dengan program ini, sekolah berharap dapat mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan karakter yang tangguh dan penuh integritas.